Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KH Rudin Umar, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, mengajak kepada kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa di dalam rangka mencegah bencana non-COVID-19 ini, maka perlu kita lakukan satu disiplin kita bersama terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, kita mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, atau bisa juga dipakai hand sanitizer. Yang kedua, kita menjaga jarak. Kemudian yang paling penting adalah kemanapun kita pergi, selalu kita memakai masker. Karena dalam rangka mencegah COVID-19 ini, kita mulai dari diri kita, tentang kedisiplinan kita dan keluarga kita bersama. Oleh karenanya, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat agar selalu menjaga protokol kesehatan dengan COVID-19 ini. Demikian barangkali, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanapun pergi tetap membawa hand sanitizer, dengan tetap saya memakai masker. Nah, ini dalam rangka untuk mencegah daripada COVID-19 itu tadi. Nah, disiplin dari diri kita sendiri untuk menjaga anak dan keluarga kita bersama. Terima kasih.